Halo Volleymania, welcome back to Volleyball Info Channel, channel yang membahas informasi terupdate mengenai dunia bola voli. Subkomite Panel Disiplin FIVB, yang merupakan badan independen yang berkompeten untuk menjatuhkan sanksi disipliner dalam kompetisi FIVB, telah menemukan bahwa Mesanja Jurjevic, seorang pemain dari tim bola voli nasional wanita Serbia, melanggar peraturan disiplin FIVB menyusul gestur atau isyarat rasis yang dibuat dalam pertandingan Volleyball Nations League 2021 antara Serbia dan Thailand pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Sanja Jurjevic telah menerima skorsing 2 pertandingan. Sanja menjalani skorsing pertandingannya selama pertandingan VNL 2021 dan karenanya dia melewatkan pertandingan Serbia pada 8 dan tanggal 12 Juni tahun 2021 melawan Belgia dan Kanada. Selain itu, Federasi Bola Voli Serbia telah didenda 20.000 franc Swiss. FIVB akan menyumbangkan denda untuk tujuan yang didedikasikan untuk mengatasi perilaku diskriminatif dan atau untuk mendanai program pendidikan tentang cultural sensitivity for the global volleyball family. Subkomite panel disiplin FIVB berhak untuk kembali memberikan sanksi jika pemain gagal menjalankan sanksinya. Sanksi bersifat final. FIVB berkomitmen untuk membina pemahaman, solidaritas dan persatuan terhadap segala bentuk perilaku diskriminatif. FIVB akan terus bekerja tanpa lelah dengan semua federasi nasionalnya untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin di seluruh komunitas. Oke, itu saja yang dapat Volleyball Info sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian konten ini. Mohon dukungannya untuk channel Volleyball Info, dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Volleyball Info. Terima kasih.